حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشرى وعده
بسم الله بسم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Khotaman, dan muka-muka barokah dan lestari
ini ada khotimin yang bernama Mas Bambang Siswanto, putra dari Bapak Mukhlis dan Ibu Sulistiani, alamat Bagur Cokong Mas Jeber, Silipati. Ini sampun dangu sangat Mas Bambang di Tong Pondo, sampun dangu, sampun dangu juga sudah lama berkhidmat kepada Abah, berkhidmat kepada pondok di dangu, dan muka-muka ilmu dan kibarokah khotaman yang saat ini bisa menjadi penyemangat untuk lebih lancar lagi hafalannya, untuk lebih semangat ngerekso hafalannya. Dan kita yang ikut mendengarkan khotaman pada malam hari ini juga diberi keberkahan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada khotimat yang pertama, Mbak Ilisa Elija Isfandia, putri dari Bapak Isfandia dan Ibu Rodiatul Imamah, Gelagah Wero, Gelagah Wero Kalisat Jember. Nomor dua, Mbak Uswatun Hasanah, putri dari Bapak Mursyid dan Ibu Nur Halimah, Sukorjo, Bangsal Sari, Jember. Yang ketiga ada Mbak Iftitah Rita Uddinia, putri dari Bapak Wafur dan Ibu Misrani, Bangsal Sari, Bangsal Sari, Jember. Yang keempat ada Mbak Siti Khofifah, putri dari Bapak Sokit Allah Yarham dan Ibu Musamah Mayangan Kumuk Mas Jumber. Yang kelima ada Mbak Farihna Fitrotus, putri dari Bapak Sutomo dan Ibu Nurul Hidayah Junrejo Batu Malam. Yang keenam ada Mbak Indah Raudotul, putri dari Bapak Sohiban dan Ibu Maksudah, alamat Karangduren, Balung, Jember. Yang ketujuh ada Mbak Dewi Lutfiana Latifah, putri dari Bapak Abbasuddin dan Ibu Rurun Hamidah, Ringin Agung, Pesanggaran, Banyuwangi. Ini spesial untuk putri-putri, karena tiga yang khotaman di hadapan jenengan semuanya ini langsung diantarkan kali suami-suami ini. Tetap ini semuanya khotaman-khotaman itu. Jadi untuk Mbak Iftitah, Pak Iftitah Fita Utinia, selain dia antar nih suami ini, dia langsung di keresahan nih kali moro sepai. Ini kalau nggak buat yang lantur untuk gerak-gerak aja yang menggerakkan itu. Dan Abah Demiati. Kemudian ada Mbak Siti Khofifah. Dan yang terakhir Mbak Lutfiana Latifah yang Banyuwangi, baru saja menikah. Jadi yang di antara-antara ini suami-suami ini untuk ke keluarga ini dibandingi keluarga yang bahagia, barokah. Dan ada yang spesial lagi. Ini kalau kita ini kurang namun diutus nyampe ini ngetan kali apa ini kalau sampai ini. Ini itu yang ten Mbak Elisa. Niki alhamdulillah nyuwun tambahipun pangestu, nyuwun tambahipun pangestu sanes ajengipun nikah. Niki syukuran khotamane sapi yang luar biasa. Sedanten nggih sampun syukuran semuanya, pun syukuran atas khotamannya.
Muka-muka ini yang temen sapi terus nyeluk kanca-kancanya ini. Amin. Khotaman Quran, memulih di Quran, di ngaji Quran, di ilmu. Orang usah mikir-mikir nih. Justru rezeki ini yang sempit, syukurannya tambah gede, rezeki ini tambah jembar. Belum usah khawatir, Pangeran Suge. Ini unik sing syukuran sapi saking kalau sempat matur-matur kali bapak ini yo saking kalisat aslinya terusnya Tegal kecantol dan kalisat dan ini keranteng umpomo kali ini pas banjir insyaallah buatan kecantol berhubung kali ini pasat terus kecantol dan kalisat kamu kumpul sing khotaman pada malam hari ini benar-benar diberi keberkahan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang sudah berkeluarga, keluarganya diberi keberkahan yang luas oleh Allah, dijaga oleh Allah, selalu ditaruh atau diposisikan dalam keistiqomahan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita-kita yang mendengarkan, yang ikut hadir sing dereng-dereng mahkota mungkin tambah semangat bin cepet kota ngaji sing cek angel dibagi gampang kali Allah Subhanahu wa taala apalane sing cek suwi mungkin dibagi cepet lancar di saat dibacakan mahkotaman nanti mirengi dan ikut membaca kemudian ketika doa nanti nopo sing dikarepne kita niatkan insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama meminta kebaikan untuk semua keluarganya keberkahan untuk semua keluarganya barokahnya kita duduk di majelis ini di majelis pada malam ini keluarga yang termasalah langsung mendapatkan jalan keluar atau solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki keluarga yang sempit dijembarnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ لَا كان توابا لا
qad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Allahumma
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa rahmah tabaraka ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم زينا بزينة ختم القرآن. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وكرمنا بكرمة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بهرة ختم القرآن وأهلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بشرفة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا غنيمة وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى النار سترا وحجابا وإلى الخيرة كلها دليلا وإماما بفضل وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. وكل السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمؤمنين في بارك بارك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا وقر ما تلونا بروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. تتوقع أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين خاصة حضرتك وسنك محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم
sempatkan untuk pondok pesantren bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan khotamannya saat ini menjadi penyemangat untuk lebih bisa menjaga Al-Qur'annya, lebih semangat untuk membaca Al-Qur'annya, dan kita semua semoga juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarganya Allah, orang-orang yang hafal Al-Qur'an dengan baik dan memahami Al-Qur'an juga dengan baik. Dan semua yang sudah dikeluarkan oleh orang tua, syukurannya semuanya, tenaga, syukuran dan lain-lain, semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua kita semuanya semoga selalu diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف الكون أشرف. يا ربي صل على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواجب برهانه المبسوط الوجود كرمه وإحسانه الله عليه تعالى مجدو وعظم شأنه خلق الخلق لحكمه وطوى علينا علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت في أقداره الجسم أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب يا أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في عباد محمود فتعطرت في وجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بقراءة التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدس واسع تجلي أنقض بانتشار الفضل في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تحشر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصل به المنير إلا من صاحب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره كتوالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور مضام على الكون بهجة وجمالا أشرك في حب الحسن على مقام وتناهى في مجدك وتعالى لحوته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤني وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في التعقل معاني الجلال إن شرمه في عالم فتن وكهور ما ملأ الوجود خلقيا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بالإشارة لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاتته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Tidak akan hilang.
Kami semua putra putri Indonesia, satu satu tetaplah mulia. Selalu Indonesia.
Yeah.
Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاتح الأبواب مهيئ الأسباب الذي ساقنا إلى هذا المكان لنقرع الباب. نصلي ونسلم على سيد الأحباب الذي ذكره ينور الألباب سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه من يومنا هذا إلى يوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في التحذير من أكل الحرام والشبهات. فصل من رمكان تنتم ancaman bagi yang memakan makanan yang haram juga makanan yang syubhat. Wa amma tanawulul haram wasyubhat fa huwa la mahalata yasrifu 'anit ta'ah. Adapun meraih makanan yang haram dan yang syubhat, fahuwa hal itu la mahalata tidak diragukan lagi yasrifu anil ta'ah memalingkan dari ketaatan. Wa yad'u ilal maksiyah makan haram dan syubhat mengajak untuk berbuat pada kemaksiatan. وقد روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم telah diriwayatkan secara marfu, hadis marfu ma'udifa lin nabi marfu, yang langsung disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makan makanan halal maka
taat panca inderanya mau atau tidak mau. Wa man akala al-haram asat jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makan makanan haram bermaksiat panca inderanya mau tidak mau. Dengarkan poin pertama, apa yang kita makan seperti itu juga yang akan kita lakukan. Pak, halo Pak, bukan dari jenis makanannya, rawon atau pecel, sate atau lalapan, tapi dari mana kamu dapatkan itu pecel, itu rawon, itu lalapan. Jika kau dapatkan mengambil hak orang, jika kau dapatkan dari uang yang haram karena uangnya dari maksiat, dari dagang nipu, dari hasil dolim ke orang, dari muamalah ribawiyah, dari mencuri, maka makanan jenis apapun yang kau makan nikmat secara zahir tapi azab secara batin. Jika halal maka itu akan membuahkan energi taat kepada Allah Subhanahu. Bawaannya badan yang kenyang dari yang halal, bawaannya mata ingin memandang ciptaan Allah dengan penuh iktibar. Bawaannya lisan ingin berzikir mengagungkan Allah, bawaannya tangan ingin taat kepada Allah, bawaannya badan ingin ibadah, gampang dibawa ngaji Quran, gampang dibawa untuk ibadah kepada Allah. Sebaliknya kalau makanannya haram maka gampang badan ini dibawa maksiat kepada Allah. Gampang dibawa maksiat, males dibawa ngapalin Quran. Dibawa maksiat, senang dia. Karena memang energinya energi haram. Buahnya dari makanan haram, maka jadinya dia yang haram juga. Gaknya supaya melancarkan hafalan kalian, semangat kalian untuk menghafal Al-Quran dan ibadah di tempat ini, maka harus makanannya harus yang halal. Tuh, punya orang tua, dilihat kerjaannya apa, manfaatnya anak mondok di pesantren, bisa ngingetin, nasihatin orang tua dengan lemah lembut. Oh, ibu saya masih rentenir Habib. Misalnya rentenir muamalah riba, ngutangin tetangga 1 juta, balik 1 juta seperempat. Kemudian hasilnya dikirimi ke anak yang mondok. Anaknya ada apal-apal, turut tok nang mondok. Woi, kiriman ini kiriman haram ini. Ayo, ini yang tidur ini ketemu ini. Bapak ditanya, kasih tahu yang halal, jangan yang haram. Bapak kamu apa? Dagang, dagang yang jujur, jangan dagang yang bohong, nyuri timbangan, bohong, tawaran modal 100 dibilang 200, dijual 250, untung 150. Bohong ke orang, tidak barokah, dikirim ke anak pondok, akhirnya anaknya tidak jadi-jadi. Pantesan 4 tahun, 55 tahun mondok, dah jadi-jadi. Jangan nyalain kiainya, jangan nyalain gurunya. Cek, mungkin kiriman bulanannya syubhat. Kiriman bulanannya haram. Efeknya ke anak tuh dah jadi. Hatta mondok di Yasinat, mondok di Mekah sekalipun, kalau kirimannya dari yang haram, jadinya hantu. Jadinya mak lampir nanti ini. Terusah umat, jadinya efek dari yang dimakan jadi makanan yang haram.
Tuh itu ingat tuh para sahabat Nabi tuh adik-adik, istri-istrinya Nabi, kalian calon para istri ini dengerin. Tapi cek lama jangan kepikiran sekarang. Itu para istri-istrinya sahabat, kalau suaminya mau berangkat kerja, bilang, wahai suamiku, aku masih lebih bisa bersabar menahan lapar daripada menahan panasnya api neraka. Pulanglah dengan membawa harta yang halal, jangan pulang membawa harta yang haram. Aku masih bisa nahan lapar, gak apa-apa kalau gak dapat uang yang halal, pulang aku terima engkau. Daripada tergesa-gesa memaksa diri bawa harta yang haram, akhirnya kena neraka semua sekeluarga, betul tidak? Lebih baik sabar, bisa sabar dengan lapar, tapi tidak bisa sabar dengan panasnya api neraka. Nanti adik-adik kalau jadi istri bilang gitu sama suaminya. Wah, gimana Habib? Lebih bisa sabar dengan lapar daripada panasnya api neraka. Karena kalau istri yang tolehah, bukan solehah, itu maksa tuh sama istri sama suaminya. Kau mas, lek gak itu duit jok mulin. Akhirnya suaminya sakit kepala, menghalalkan segala cara, yang penting itu duit. Akhirnya beli, judi, togel. Akhirnya nyuri, akhirnya nipu, pulang bawa uang, uang itu api semuanya. Kullulah min nabata minal haram, fannaru awlabi. Setiap daging tumbuh dari haram, yang pantas masuk neraka. Mau badan kamu yang kamu sabuni tiap hari, kamu kasih bedak tiap hari, jadi kayu bakarnya api neraka, mau? Boten. Makanya pelihara dari yang halal, jangan biarkan masuk yang haram. Anak yang dipondokkan ke pondok pesantren, dari sekarang sudah bisa menghadir di tengah keluarga untuk menjadi penerang pada keluarganya, ibu bapaknya. Yang ditunggu dari kamu bukan kiriman uangnya, anak-anak. Yang ditunggu dari kamu bukan uangnya karena kamu di sini tidak kerja, tapi ditunggu ilmunya, nasihatnya. Dari sekarang hadirlah untuk ibu bapakmu, untuk menyelamatkan mereka dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, terutama dalam urusan cari rezeki. Karena banyak orang sekarang nekat, banyak orang sekarang pokoknya dapat, sampai menghalalkan segala cara. Terutama kalau sudah dengar teleponnya anak, pokoknya mak, mereka dikirim aku Melayu. Pokoknya pak, mereka dikirim aku kate mondok. Ancaman omongan-omongan seperti ini bikin orang tua kepikiran. Orang tua benar-benar belum ada duit, belum ada uang, akhirnya kerja sembarangan demi kiriman untuk kamu. Hasil-hasilnya haram, tidak dapat apa-apa. Makanya dari sekarang jadilah penyejuk untuk orang tua kamu. Terus siapa Fir, kalau tidak ada duit, sabar. Nyuci baju temannya, dikasih 5.000, syukran jazilan, matur nuwun. Gitu dulu orang-orang sukses, orang alim sukses, gak nunggu dari kirimannya bapak ibunya, adik-adik. Gak nunggu dari bapak ibunya, dia di pondok bisa tampil. Manfaat apa yang bisa menghasilkan, dia hadir di situ. Dikasih, bukan minta-minta, enggak. Saya dulu mondok, penuh dengan kekurangan. Tapi di pondok saya aktif, manfaat. Ngabdi ke kiai, ke habib, ke ulama. Terus saya khutbah, saya ceramah, pulang dapat amplop lumayan. Jadi orang tua tak ngirim, dapat ada aja. Berkarya bermanfaat, niat istighna anin nas, niat tak minta-minta, insya Allah dikasih jalan rezeki. Kalau mondoknya beneran dari Allah Subhanahu, tanpa harus telpon-telpon nyusahin orang tua terus, apalagi boros. Dikiranya gampang apa nyari duit zaman sekarang? Boros sehari 50.000. Ada enggak? Halo 5.000? Masya Allah, ini aja habis ceramah ada yang makan kue kayaknya. Ngail-ngail ini ya. Nanti boros itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ingetin,
Kalau kiranya ada yang haram dari pekerjaan, dinasihati dengan baik. Baik. Wa fil khabar awil atar. Di dalam khabar atau atar. Khabar atau atar, dua kalimat yang sering dipakai. Itu adalah kalimat kata-kata yang datangnya dari sahabat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan al-khabarul atar itu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atar itu ada tuh definisinya di kitab Al-Manhajul Latif di Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki belajar mustalah hadis nantinya. Dikatakan kul ma syi'ta famithlahu ta'mal. Makanlah apa yang kau sukai, maka seperti itu juga kau akan lakukan. Apa yang kau makan, seperti itu juga kelakuanmu. Kalau halal, maka akan baik kelakuanmu. Kalau haram, maka akan buruk kelakuanmu. Ingat, bukan jenis makanannya rawon atau pecel atau lalapan, tapi jenis halal dan haramnya. Atau makan sate, kalau nyuri, ya buahnya jadi nyuri nanti. Atau makan nasi putih doang tapi halal, buahnya bisa taat kepada Allah. Makanannya halal, diniati untuk kuat ibadah, dapat pahala tuh makannya. Wa inna wa bi aklin huwa bi ta'atin lahi lahu mafadna wa. Siapa yang makan diniati untuk kuat ibadah, maka dia dapat pahala dari makannya saja sudah dapat pahala. Pahala ibadah, apalagi dilakuin, dipraktekkan dengan ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala ba'dul 'arifin, berkata sebagian orang yang kenal kepada Allah, ma qata'al khalqu 'anil haqq wa akhrajahum min da'iratil wilayah illa 'adamu tafdijihim an hadhihi al-luqmah. Siapa yang memutus maqata al-khalqu, tidaklah memutus makhluk anil haqqi dari kebenaran, wa akhrajahu min da'iratil wilayah, dan mereka dan mengeluarkan mereka dari rombongan para wali-walinya Allah, illa kecuali karena ada mutaftisin, karena mereka tidak memeriksa mereka an hadhil luqmah, tidak meriksa mereka dari luqmah, suapan nasi yang dimakan. Tidaklah seorang makhluk berbuat dosa, tidaklah seorang makhluk keluar dari kebenaran, keluar dari wilayah kewalian, kecuali karena kalau makan tidak pernah diperiksa. Halal apa haram, pokoknya mangan. Jadi kena Abu Bakar As-Siddiq itu kalau makan nanya terus, dari mana nih? Dari mana nih? Orang yang warok begitu nanya. Jangan pokoknya orang makanan minuman, dimakan aja dari tanya. Apalagi sudah jelas tuh dikasih orang yang kerjaannya misalnya haram, bandar narkoba, rentenir, jelas haram, kamu dikasih makan. Sudah jelas haramnya, pekerjaannya haram, maka kamu wajib meninggalkannya. Tuh Habib Taufik As-Segaf Pasuruan dikasih kuda oleh penjudi, tukang judi di Lumajang sana, dikasih kuda. Ya apa diterima? Jelas pekerjaannya sudah haram. Habib Taufik jawab sambil jaga perasaan, biar saja kudanya dirawat di kamu aja, di pondok tidak ada yang merawat, takut mati. Halus lembut, tapi tidak ditumpahi. Biar dirawat, nanti sekali-sekali dilihat. Subhan. Dikasih amplop. Amplopnya dikembalikan, minta maaf saya sudah cukup, tidak usah. Kalau orang tidak tahu halal haram, yang penting amplop yang gede dicopok, amplop yang cilik dibuang, dipilih-pilih. La ilaha illallah. Ini tidak ada waroknya, tidak ada takutnya, semua diambil. Akhirnya nanti dikasihkan ke orang tuanya, dikasihkan ke keluarganya, jadi haram sekeluarga. Na'udzubillahi min. Hati-hati, harus disaring dulu. Siapa yang tak peduli dari mana dapat rezekinya, maka Allah tak peduli dari pintu neraka yang mana akan dimasukkan dia. Hadis itu. Jadi harus peduli, harus hati-hati. Ada kiai dulu, kiai
Di dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah syarah hadis Arba'in Nawawiyah disebutin, punya anak gus-gus gantung banteng, semuanya soleh, pinter, alim, kecuali ada satu gus yang gablek, nakal. Satu gus yang nakal, kiainya bingung, anakku cincin. Ditelakati sudah, disedekain sudah, dipondokin sudah, wancet nakal. Muhasabahlah ya ini, apa ini yang salah ini? Langsung lihat di histori ke belakang. Ada yang salah enggak? Musyawarah be istrinya. Wong sudah ditelakati, sudah dipondokin, sudah diinin, sudah tapi gagal, si pancet nambeng nakal. Premanan setelahnya. Gimana, Beb? Diperiksa ke belakang, sampai diperiksa waktu hamilnya. Mungkin, Bu, sampai waktu hamil ada yang salah. Kita main maksiat waktu hamil, enggak kiai, saya jaga betul. Waktu hamil saya bacain Quran, surat Yusuf, biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Surat Muhammad, biar dapat akhlaknya Nabi Muhammad. Untung dari bacain surat Al-Baqarah, kayak sapi itu. Dengan selera Muhammad. Terus cek lagi apa kiai? Terus dicek, ya Allah. Di malam itu, kata kiainya, saya sama Bu Nyai dikasih berkatan. Santri ada masukin berkat, gede berkatnya. Saya lapar tengah malam sama Bu Nyai. Makanlah saya tanpa tanya-tanya dari siapa. Bu Nyai makan, saya makan. Sampailah kami berdua kenyang. Hingga setelah kenyang, jadi energi. Kemudian hamil lahirnya ini, ditanya makanan itu dari mana, panggil santri itu yang dulu. Santri, ingat kamu malam itu kau ngasih makanan yang lezat, dari siapa itu? Kata si santri, kiriman kiai. Dari mana? Dari pejabat, dari pemimpin. Innalillah. Loh kok innalillah ya? Ini hartanya pejabat. Hartanya pejabat itu campuran. Mungkin bisa uangnya pribadi, bisa uangnya rakyat. Takutnya kalau mungkin beli makanannya itu halal dari uang pribadi, mobilnya takutnya mobilnya dinas dipakai ke sini urusan pribadi. Halo? Hai hai hai. Bisa saja beli makanannya dari yang halal, tapi pakai mobilnya, pakai mobil dinas, urusan pribadi, pakai mobilnya pemerintah, bukan waktu dinas. Ini bisa subhan ini, mungkin gara-gara ini nih anak saya nakal nih. Subhan. Pantesan dikuasain, gak mampan, diterakatin, dia mulil, gak mampan. Didoain, gak mampan, pondok, habis banyak pondok sudah. Dalem-alem nakal terus, efek dari ketidakhati-hatiannya. Ini baru sekali loh Pak, jadi nambengnya anak satu ini. Ya apa kalau pulau panjenengan bendino gak jelas makanan ini. Pantesan anak ini muakal nakal. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya ini hati-hati nih. Ya, Imam Umar bin Abdul Aziz kalau lagi jadi pemimpin itu gak mau. Ditanya dulu, pribadi apa dinas? Dinas, hidupin lampunya rakyat ini. Pribadi, matiin, ini bukan hak saya ini. Urusan pribadi tidak boleh bagi lampunya pemerintah. Sampai segitunya, waroknya takut pakai fasilitas pemerintah di saat ngurusi urusan pribadi. Sampai segitunya, makanya Umar bin Abdul Aziz khalifah yang luar biasa. Hanya 2 tahun saja bertahan dan makmur rakyatnya, antara kambing dan macan tidak tukaran, rukun. Kambing dan macan, saiki podo menungsone, dugu-duguan, tukaran. Apalagi macan dan kambing, ya dipangan. Orang tahu bahwa ini adalah pemimpinnya adil, ketika melihat ada kambing sama macan main bareng. Main layangan. Loh, kok gak tukaran?
ini pasti pemimpinnya adil. Siapa pemimpinnya? Umar bin Abdul Aziz. Oh, pantesan. Keadilannya mengalir keberkahannya sampai antara macan dan kambing dan tukang. Saiki sampean delok kambing dan macan ketemuan. Dan pacaran apa? Ngantar nganan. Dimakan habis kambingnya. Jangan macan sama kambing, sama manusianya saja saling pukul, saling gesek, yang kaya menang, yang miskin terzalimi di depan pengadilan, yang kaya banyak uangnya selamat dari hukuman, bisa jalan-jalan walaupun sudah terdakwa. Yang tidak punya uang dihukum bertahun-tahun, nyuri sandal hukum setahun, nyuri korupsi semiliar jalan-jalan bebas enaknya. Ini ketidakadilan ini karena pula dari pemimpin. Katanya Fudail bin Iyad, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, maka akan aku gunakan untuk mendoakan pemimpinku, tidak akan aku gunakan untuk anakku, untuk istriku, tapi aku buat doa yang mustajab itu untuk pemimpinku. Karena solahul ar-ra'iyah, bagusnya ar-ra'i, bagusnya pemimpin akan berefek bagusnya pada rakyatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Ba'akilul haram wa syubha wa in ata Allah fa ta'atuhu ghairu maqbula. Orang yang makan haram dan syubhat walaupun taat kepada Allah, maka taatnya tidak diterima oleh Allah. Salat sampai hitam dahinya, puasa sampai kurus perutnya, tapi dia pakai pakaian yang haram, makan makanan yang haram, tidak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang takwa. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul binai fauqa mawjin yuja'ilu. Kata Ibn Ruslan dalam zubatnya, ketaatan yang dilakukan dari makanan yang haram sama dengan bangun rumah di tengah lautan. Bisa? Bisa? Bangun rumah di tengah laut bisa? Bisa. Percuma maksudnya haji. Dua haram, mangkat haji, berangkat haji. Percuma. Labbaik Allahumma labbaik. Dijawab, la labbaik, la sa'daik. Zaduka haram, maduka haram, hajuka mardud. Labbaik Allahumma labbaik. Kau no labbaik-labbaikan. Boleh. Sangune haram, dua haram. Haji ni mardud, boleh, percuma. Malaikat bilang gitu. Tapi kalau halal, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik wa sa'daik. Selamat, bahagia kamu. Zaduka halal, sanggung kamu halal, maduka halal, uang kamu halal, hajuka mabrur, haji kamu diterima oleh Allah. Tapi kalau haram, hasil nipu, makanya hati-hati, jangan asal. Banyak orang sekarang ini berangkat-berangkat, tapi gak dipilih duit kondi. Akhirnya percuma, sama dengan bangun rumah di atas lah. Oh, percuma, hancur semuanya. Sedekah juga gitu. Tidak diterima, hasilnya judi sumbang ke masjid. Hah? Masjidnya jadi marmer kafe, sepi kalau di sembahyang, gak barokah sama masjid-masjidnya. Padahal wis marmer, tebal anunya, permadaninya, gak betah orang kesana. Makanya Ka'bah itu dibangun dari harta yang halal, murni halal. Di zamannya Zubair bin Awam mau dibesarkan, kan itu Hijir Ismail itu termasuk Ka'bah. Itu tidak disempurnakan karena di waktu itu pembangunan Ka'bah harus harta yang halal. Tidak nemu yang murni halal, akhirnya Hijir Ismail sampai sekarang dibiarkan. Di zamannya raja berikutnya mau disempurnakan, mau dibesarkan, Hijir Ismail itu termasuk Ka'bah. Jadi kalau sampai tawaf di dalam Hijir Ismail tidak sah tawafnya, karena itu termasuk dakhil Ka'bah, harus di luarnya Hijir Ismail. Nah itu tidak dibesarin, kenapa? Karena kekurangan harta halal di sana. Akhirnya kehormatan Ka'bah sampai sekarang terjaga, seterusnya terjaga karena memang murni halal. Kalau sekarang banyak masjid mentereng-mentereng, tidak ada seterusnya,
ada orang kesana cuma mampir kencing, perjalanan jauh mari nguyuk boleh gak bayar plus. Ada lagi masjid gede mewah hanya buat tempat pacaran, buat selfie, akhirnya jadilah nama masjid selfie. Kenapa? Karena gak disaring uangnya, gak barokah. Ada masjid gede, tempat jadilah masjid, bukan sesuai namanya, rumah Allah, jadi tempat pariwisata, tempat singgahnya orang untuk istirahat, tempat singgahnya orang foto-foto uang, tapi hilang berkahnya karena campur uang riba masuk situ, uang tipu masuk, uang haram masuk situ. Tidak ada berkahnya, sholat pun tidak khusus di dalamnya. Kalah dengan yang Masya Allah masjidnya kecil, penuh sejarah halal, tapi disaring betul uangnya dari yang haram. Berkah khusus sholatnya di situ, tidak diselewengkan, sesuai dengan aktivitas, sesuai dengan fungsinya, tempat sujud kepada Allah Subhanahu. Ini tidak sesuai fungsinya, jadi tempat selfie, jadi tempat ngopi. Halo, itu dekat-dekat masjid itu buka mahkamah, tempat kopi-kopi santai di situ. Kadang sejodohan gak sembahyang, nah masjid sembahyang wes bedo alam, bedo alam wes, ini alam syaitan, ini alam malaikat. Dari mana ini? Karena tidak disaring. Masjid saja adik-adik, kalau dibuat dari yang haram, efeknya kemana-mana, negatifnya. Apalagi badan saya dan sampean, kalau tidak disaring, asal makan, asal kita minum, dah tanya dulu dari mana. Efeknya, bahayanya, ini badan akan berbuah energi yang haram, akhirnya ngelamah tembusnya Allah, lawan perintahnya Allah, berat untuk dibawa sujud, berat untuk dibawa qiyamul lail, berat untuk dibawa nyebut nama Allah. Kalau terus-terusan begitu sampai sakit sakaratul maut, pakaiannya haram, suntikan obatnya dari uang haram, infusnya haram, ya apa ngadep Allah diobati dengan haram, baju terakhir haram, bagaimana akan diterima ruhnya datang kepada Allah. Husnul khotimah, hatta bacanya sampai putus nantinya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, husnul khotimah. Lek panganan ini haram kabeh, anggunan ini haram kabeh, dijawab pe malaikat kate husnul khotimah kate husnul khotimah. Na'udzubillah ini hati-hati. Wallah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Fa'amsik akhi antanawulil haram. Maka berpegang teguhlah wahai saudaraku dari makanan yang haram, ujuban. Cegahlah, wajib hukumnya. Wajib, lihat barang haram sama dengan lihat racun. 100 juta lihat haram, kayak racun, bahaya ini. Ya, kalau ada racun, gelas, segelas air dikasih racun, diminum langsung mati. Mau diminum enggak? Mau dimakan enggak? Oh, takut. Begitu lihat uang 100 juta, haram. Ojo di, oh, haram pes-tepes ini. Oh, haram pes-tepes. Pis-tipis, pes-tipis, air tak apa-apa. Mari kita tobat. Ya Allah. Racun itu, racun sedikit dan banyaknya tetap bahaya. Racun ke apa, Beb? Ke iman kamu, ke akidah kamu, ke keyakinan kamu, ibadah kamu. Kena virus racun masuk ke mata, masuk ke akal, akhirnya haram semua mikirnya, haram semua mandangnya, haram semua ngomongnya, haram semua panca inderanya. Na'udzubillahi min. Ayo. Wa antana wali subhat wa ra'am. Dan hendaknya jauhi makanan subhat. Warok subhat itu barang yang tidak jelas halal dan haramnya. Tidak jelas ditinggal. Man taqi subhat, man waqa fi subhat, waqa fi haram. Ar-ra'iyyan a'hawla al-hima yusif wa antara'ab hadiyah fa'afi. Siapa yang masuk ke subhat pasti lama-lama masuk ke haram. Wa alaika bi talabil halal. Hendaknya kamu mencari rezeki yang halal. Fa inna talabahu faridatun ba'dal faridah. Mencari yang halal itu kewajiban setelah dari kewajiban. Fa idza dzafirta bihi fakul minhu qasdan. Jika kamu mendapatkan dengan yang halal, maka makul, makanlah.
itu yang halal itu dengan bermaksud walbas bilu qasdan, pertunjukan pakailah pakaian yang halal dengan bermaksud, artinya kau pakai itu yang halal, kau minum itu yang ya, kau makan itu yang halal, wala tusrif, kalau sudah dapat yang halal silakan makan dan silakan pakai, wala tusrif, tapi tidak boleh berlebih. Dapat bet makan halal entek nois, enggak boleh ake-ake. Nanti ada makanan dibagiin mahal diam, jangan berlebihan. Halal bet, katanya kalau makanan halal bisa taat, wah enak. Gitu bet tante to kabe bet. Cek dia oleh dak uman. Jangan berlebihan, dengarkan. Fa innal halal la yahtamilu sharaf. Halal tidak bisa menahan asraf berlebihan. Tidak bisa menahan dan menanggung. Wa iyyaka wa syiba, hati-hati dengan kenyang dari yang halal apalagi yang haram. Fa innahu minal halal mabda'u kulli syarr, kenyang dari barang yang halal, perut kenyang dari barang yang halal adalah permulaan dari semua kejahatan. Fa kaifa minal haram, bagaimana kenyang dengan yang haram? Kenyang dari yang halal saja adalah awal dari kejelekan. Kenapa? Karena afatus syibah, penyakit dari kekenyangan itu sangat banyak sekali. Insyaallah akan disampaikan oleh Imam Ghazali dan Imam Haddad di pertemuan yang selanjutnya, babnya afatus syibah, bahayanya kan ya. Ayo, ini ngantuk apa ini? Bahayanya kan ya. Insyaallah bulan depan akan kita terangkan, yang sekarang jauhi yang halal, jauhi yang haram dan yang syubhat, agar kita semua selamat dan dijadikan anak yang saleh dan salehah. Semoga Allah menyehatkan guru kita, ayahanda kita, al-walid Kiai Al-Haji Imam Bawawi yang sedang sakit. Semoga diparingi afiat rohaniah dan batiniahnya, dan juga Kiai Jibiyati, Kiai Wazzar dan semua para saudara-saudaranya, para maha guru kita semuanya, semoga dalam riayah, dalam inayah Allah Subhanahu wa taala. Pulau Panjenengan, semuanya anak santri, bani dan banat, santriwan dan santriwati, semoga juga diparingi sabar menuntut ilmu, istiqomah dalam mencari ilmunya. Orang tua kita semoga diparingi rezeki yang halal. Ibu dan bapak kita digampangkan usahanya, digampangkan dan diberikan kesehatan zahir batinnya. Dan semoga kita dipilih oleh Allah menjadi pasukannya Allah untuk menguatkan agama Allah di akhir zaman, selamat dari fitnah zaman. Anak-anak semuanya yang hadir ini selamat dari zina, selamat dari yang dimurka, selamat dari yang dihinakan oleh Allah. Jadi manusia mulia, jadi hamba yang dicinta, dia patrido Tuhannya sampai akhir, sampai hari pertemuan dengan Allah husnul khatimah. Bil khairin mulutbin wa afiyah, wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. فحين كرم أراد وجه هذا الحبيب أعلن في السماوات والأرض ونوان حين من الترحيب فأمره الجود الإلهي على أهل الوجود التفيت وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين أدعيت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة نشبت بنعم الأستور يبرز نوره كاملا بعالم الظهور نورا فاق كل نور فالله عبدهم على ما اتم الله عليه النعمه اذ يخاص الامه ان ينظر عند ربه امه فليس الرجال المسعود فبشرى
ta'ala fi hadha as-samaa'i tamandal Ya Rasul, salam.
Yeah.